Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi Pak Elias Sulkifli yang membahas mengapa Allah mampu menjaga Al-Qur'an tetapi Allah tidak mampu menjaga Alkitab. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan Esa, Link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Semua, karena mungkin kita pernah mendengar dari saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan dan tidak terjaga kelestariannya. Namun, di sisi yang lain, mereka juga mengutip ayat-ayat dalam Alkitab untuk membenarkan ajaran agama atau dalil agama mereka yang selalu saya katakan itu dengan teologi maling atau teologi pemulung. Nah, pembahasan kali ini adalah bukan berbicara tentang teologi maling atau pemulung, Bapak Ibu, tetapi pembahasan tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang menuliskan bahwa tidak ada yang dapat mengubah firman Allah. Nah, selesai kita dari Islam mungkin memberi tahu kita tentang kelestarian tekstual Al-Qur'an yang ajaib. Mungkin ada yang mengatakan juga bahwa teks Al-Qur'an yang ada saat ini sangat mirip atau persis dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di abad ke-7. Walaupun hal itu terbukti tidak benar seperti yang saya buat dalam video-video saya sebelumnya, bahwa ada ayat yang hilang yang dimakan kambing, ada yang lupa sebagian, ada yang satu orang saja yang ingat, sementara yang lain tidak mengingatnya, dan teks Al-Qur'an itu dikompilasi dan dikumpulkan dari pelepah kurma dari batu putih lunak dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada saudara kita dari Islam jika Allah Subhanahu wa taala mampu menjaga teks Al-Qur'an dengan sempurna, mengapa Dia tidak mampu melakukan hal yang sama kepada Alkitab? Nah, kalau itulah... setelah melihat kurang lebihnya video Pak Elias Sulkifli, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Terlihat dengan jelas di sini bahwa ketidaktahuan Pak Elias yang dipertontonkan hanya merupakan sebuah lawakan bagi dirinya dan komunitas di kalangannya sendiri yang tentu saja makin memperbanyak daftar dari dirinya untuk mempermalukan komunitasnya sendiri baik mari kita tanggapi saya kutip dulu ayatnya yang ditampilkan oleh Pak Elias ya Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 34 yang berbunyi dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau ketetapan Allah dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu berikutnya Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 115 dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Qur'an dengan benar dan adil tidak ada yang dapat mengubah firmannya. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Berikutnya Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, jika melihat ayat-ayat dalam Al-Quran tadi, jelas kita mengetahui dengan pasti bahwa Al-Quran memang kitab yang sempurna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaganya dengan kata lain, Al-Quran mempunyai garansi mutlak dari Allah. Sekarang begini, Pak Elias kan mengambil acuan atau patokannya Al-Quran. Nah, jika Allah memberi garansi kepada Al-Quran untuk menjaganya, apakah Allah juga menjaga kitab-kitabnya yang sebelumnya seperti Taurat dan Injil? Bukankah Taurat dan Injil juga merupakan wahyu atau firman Allah, di mana Allah sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada yang dapat mengubah firmannya? Kalau jawaban mentok yang saya berikan Tentu saya akan menjawab Suka-suka Allah lah Terserah Allah Tapi kalau jawaban itu yang saya berikan Khawatirnya Pak Elias nanti kesel sama Esa Raflesa Bukan begitu Pak Oke saya tanya dulu Taurat dan Injil merupakan kitab-kitab Allah juga Tapi Taurat dan Injil yang mana dulu? Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 41 yang berbunyi Mereka merubah perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya mereka mengatakan, jika diberikan ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-sekali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang benar. Nah, apakah kitab Taurat dan Injil berarti palsu? Saya katakan tidak semua. Jika ingin melihat mana firman Allah yang telah diubah dengan yang tidak dalam Taurat dan Injil, maka lihatlah isi Al-Quran. Loh Esa, kok lihat Al-Quran? Karena Anda mengambil patokan atau acuan dari Al-Quran dengan membawa ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran berisi inti pengajaran para nabi dan rasul serta peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Jadi, sekali lagi saya katakan, untuk kesekian kalinya, kalau Al-Quran bukanlah kitab autobiografi, tetapi kitab yang memuat inti-inti pengajaran, baik berupa nasihat, ajakan, peringatan, dan lain sebagainya. Apakah ada pengajaran tentang Nabi Musa Alaihissalam dan Isa Alaihissalam dalam Al-Quran? Jelas ada. Dengan kata lain, ajaran-ajaran mereka atau kisah-kisah yang mereka alami, jika bertentangan atau tidak selaras dengan apa yang Al-Quran informasikan, maka itu berarti firman Allah yang telah diubah oleh tangan-tangan jahil dalam Taurat dan Injil yang ada sekarang. Apalagi kalau sudah berbicara kitab Injil, penulis kitab tidak jelas metode apa yang mereka gunakan, acuan atau patokan apa yang dipakai dalam menafsirkan maksud. Perkataan Nabi Isa atau Yesus, siapa yang mengkonfirmasi kevalidannya dan lain sebagainya, Al-Quran tidak perlu susah payah untuk membuktikan hal itu, karena hal itu telah terbukti hingga saat ini, di mana Alkitab mengalami perefisien yang kontinu dan masih menjadi polemik, baik dalam hal substansi, problem autor, teks, dan lain-lain. Orang yang berpikiran lurus. Tentu jika melihat dan mengetahui bahwa kitab yang dia yakini memiliki problem seperti itu, apakah masuk akal dan logika jika kitab seperti itu masih asli? Hmm? Tidak diubah-ubah? Terus ngarep kitabnya juga dijaga sama Allah atau mengklaim bahwa Allah tidak mampu menjaga firman-firmannya? Hmm? Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 79 yang berbunyi, Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat berikutnya Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 13 tetapi karena mereka melanggar janjinya kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik nah maka sangat pantaslah ketika Al-Qur'an sebagai kitab penutup kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ini dijamin oleh Allah. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, "Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka." dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Baik, lanjut lagi. None can change his word. Nah, dari sini saja kita lihat bahwa tidak ada yang bisa mengubah kalimatnya. Nah, di dalam Quran Surah 15 ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam teks Arabnya, tidak ada dituliskan Al-Quran di sana. Tetapi, al-dikrah. Nah, oleh penerjemah Al-Quran Bahasa Indonesia diterjemahkan Al-Quran. Nah, bagaimana menurut terjemahan bahasa Inggrisnya? Kita bisa lihat. Di dalam versi fiktor dikatakan the reminder. Kalau versi Yusuf Ali, the message. Sementara versi Mosinkan dituliskan di sana the dikro yang disamakan dengan the Quran. Berikutnya nah. mengenai Surah Al-Hijr ayat 9. Saya kutip dulu ayatnya ya. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, dalam ayat tersebut, Pak Elias mengatakan bahwa dalam terjemahan Al-Hijr ayat 9, ada mengatakan Al-Quran, tapi dalam tulisan Arabnya tidak ada tertulis Al-Quran, hanya ada zikro. Saya sempat berpikir, nih Pak Elias waktu masih Islam belajar Al-Qurannya seperti apa? Mungkin belajar agama kepada pelatih ikan lumba-lumba. Pantaslah Pak Ilyas ini murtad ya. Zikro berarti peringatan. Kenapa kok diterjemahkannya malah ditulis Al-Quran, bukan ditulis peringatan saja? Nah, tahukah Pak Ilyas bahwa Al-Quran itu memiliki banyak nama? Hmm? Di antaranya, nih dengerin Pak, Alkitab. Karena di dalamnya terkumpul dan terhimpun berbagai ilmu pengetahuan, kisah-kisah terdahulu, dan akbar. Berikutnya, Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan bacaan yang di dalamnya terkumpul hal-hal yang berkaitan dengan kisah, perintah, larangan, ayat, surah, dan lain sebagainya. Disebut Al-Qarim karena terdapat sifat kemuliaan yang terkandung di dalamnya. Disebut Al-Huda karena di dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk yang menuntun umat manusia ke jalan yang benar atau Al-Hak disebut al-zikr dikarenakan dalam Al-Quran terdapat berbagai nasihat atau mawaid dan cerita akan umat-umat terdahulu sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 50 yang berbunyi dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan maka apakah kamu mengingkarinya? Nah dan masih banyak lagi nama lain dari Al-Quran Tentu agar memancing pemirsa untuk mempelajarinya. Nah ini bisa di browsing dari sumber yang terpercaya ya. Nah jadi Pak Elias, jika dalam keyakinan Anda tidak ada jaminan penjagaan untuk firman Allah, lantas Anda mengambil acuan atau patokan dari Al-Quran, kemudian mengklaim bahwa Allah tidak mampu menjaga kitab-kitabnya, Anda keliru total. Anda berharap Allah juga menjaga firman Tuhan dalam kitab Anda yang hasil karya manusia kenapa tidak mengambil acuan dari kitab Anda sendiri? Anda kagak nyembah Allah, malah berharap kitab Anda juga dijaga oleh Allah. Emangnya Tuhan Anda tidak memberikan garansi terhadap kitab yang ditulis oleh para penulis? Hm? Dan karena itu Anda mengeluarkan statement bahwa Allah tidak mampu menjaga kitab-kitabnya. Ini kan namanya nggak tahu malu. Ngambil ayat dalam Al-Quran sebagai acuan, kemudian dicocokkan dengan kitab yang amburadul. Padahal dalam kitab Anda pun ada peringatan mengenai hal tersebut. Belum tahu ya Pak? Nih terdapat di ulangan 4 pasal 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Berikutnya ulangan 12 pasal 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Berikutnya Amsal 30 pasal 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Berikutnya Wahyu 22 pasal 18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, garansi tidak ada, diberi peringatan, tapi tetap membangkang. Kemudian lari ke Al-Quran, mengambil acuan, dan mengatakan bahwa Allah tidak mampu menjaga dan memelihara kitab-kitabnya. Saran saya bagi Pak Ilyas, sebaiknya Anda pergi bertapa dan renungkan apakah saya masih termasuk orang yang waras. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, kalau akhir minggu biasa disebut weekend, tapi kebodohan kafir itu biasa disebut will never end. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.